بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلي واشربي wa ainan fa imma minal bashari ahadan fakuli inni nadhartu rahmani sauman falan ukallima al yawma insiya sadaqallahul azim Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Semoga tahun ini akan mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya dan insya Allah, termasuk kita semua umatnya yang istiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah dan rasulnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tema pada hari ini adalah ibadah puasa ramadan dari syariat menuju ketarekat. Dalam Al Qur'an Allah menggunakan kalimat asyam dalam perintah melaksanakan puasa ramadan. Oleh para ulama memahami kalimat asyam adalah puasa syariat. Bagaimana puasa syariat itu? Yaitu, Al-imsak anil akli, wa syurbi wal jima, mintulu il-fajr ila syams. Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri pada siang hari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu puasa syariat yang harus kita laksanakan menjadi pedoman dalam kehidupan ini. Namun, kita ingin dalam hidup ini mengalami peningkatan kualitas dari setiap ibadah yang kita lakukan termasuk ibadah bulan suci Ramadan ibadah puasa kita ingin meningkatkan kualitas puasa kita dengan melaksanakan puasa tarekat sebagaimana puasa tarekat itu yang harus kita lakukan dalam surat Maryam Allah berfirman fakuli washrabi waqri makanlah engkau wahai Maryam minumlah engkau wa aynan, tenangkan hatimu jangan engkau gelisah fa minal bashari ahada kalau engkau bertemu dengan orang-orang di sekitarmu fakuli hendak engkau mengatakan inni nadartu lir rahmani sauman saya telah bernazar kepada Tuhanku yang Maha Rahman sauman berpuasa kalimat sauman oleh para ulama mengatakan inilah puasa tarekat yang pertama dilaksanakan oleh umat manusia yaitu ibunda dari Isa alaihissalam. Bagaimana puasa tarekat yang dilaksanakan oleh Siti Maryam? Falan yauma insiya. Saya telah bernazar kepada Tuhanku yang Maha Rahman untuk berpuasa, yaitu berpuasa untuk tidak bicara hari ini. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan puasa kita berkualitas di hadapan Allah, maka kita wajib menjaga lidah kita. Kita wajib mempuasakan seluruh anggota badan kita. Imsak min il jasad. Menahan diri, berpuasa seluruh anggota badan kita. Mata kita puasakan, telinga kita puasakan, tangan kita puasakan, kaki kita puasakan. Dan yang terutama kita puasakan adalah lidah. Karena lidah ini bisa mengurangi pahala puasa kita bahkan bisa menghabiskan seluruh pahala puasa kita bahkan lebih dari itu bisa membuat kita berdosa karena tidak mampu menjaga lidah kita di dalam hadis rasulullah saw mengatakan bahwa orang yang tidak mampu menjaga lidahnya sehingga dia mudah melakukan pembicaraan aib seseorang maka dia bisa menggorogoti pahala puasanya Itulah yang disebut dengan ghibah. Di atas ghibah masih ada lagi namanya namimah, orang yang suka mengadu domba. Dan di atas namimah masih ada lagi yang lebih berbahaya dari semua itu adalah fitnah. Kata Al-Qur'an, "Al-fitnah asyaddu minal Fitnah itu lebih kejam, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Oleh karena itu, kalau mau puasa kita di tahun 1442 Hijriah bernilai, berbobot, berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita laksanakan puasa hari ini, puasa tahun ini, dengan melakukan puasa syariat. Kemudian kita lakukan di atas puasa syariat adalah puasa tarekat. Mempuasakan seluruh anggota badan kita. Bahkan lebih dari itu masih ada lagi puasa yang lebih dahsyat. Yaitu puasa hakikat. -hak. Mempuasakan hati kita, untuk selalu tunduk kepada Allah, mempuasakan hati kita untuk tidak benci sesama manusia, itulah puasa yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh Imam Al-Ghazali menyebutkan saumul umum, saumul khusus dan saumul khusus bil khusus. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini akan bernilai, akan berbobot dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan puasa yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.